Kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan juga sepeda lipat mewah di pesawat Garuda Indonesia melibatkan bos Garuda, Ari Askara, tak menutup kemungkinan akan berujung ke pidana. Pasalnya tindakan tak terpuji dari Dirut Garuda telah merugikan negara dan dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Benarkah ini bisa dikualifikasikan sebagai tindakan pidana kejahatan penyelundupan? Saya kira sudah jelas ya, karena setiap keluar atau masuknya barang ke suatu negara itu ada aturannya, yaitu mengenai kepabeanan. Yeah. Walaupun itu sebenarnya bukan undang-undang pidana, tapi undang-undang yang lebih bersifat administratif gitu, karena dia mengatur bea masuk ke dalam satu negara. Dengan tidak memasukkan barang yang dibawa itu ke dalam satu